Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa wala Di pagi yang mulia ini Hari Selasa 14 Agustus, 14 Agustus 7 hari bulan Safar 14.43 kita bersama surah Al-Kafirun dari Tafsir Al-Munir. Mudah-mudahan Allah melapangkan pengarang Tafsir Al-Munir di dalam kuburnya. Allah menghimpungkan kita bersama beliau nanti di Padang Mahsyar di bawah panji-panji Tafsir Al-Munir. Insya Allah tidak mustahil bagi Allah itu ya. Dan kita harapkan kita berhimpun bersama orang-orang yang saleh. Wali-wali Allah nanti di sana pencinta Tafsir Al-Munir, pengkaji Tafsir Al-Munir kita bersama Tafsir Al-Munir halaman 443 edisi Malaysia dan halaman 698 edisi Jakarta. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. <tuh> لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين اللهم آمنا بك فزنا إيمانا بعد إيمان الحمد لله مولا mula yang dibahaskan dalam tafsir Al-Munir kenapa dikatakan surah Al-Kafirun? Dinamakan surah Al-Kafirun karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umat juga ya untuk berbicara kepada orang kafir bahwa beliau tidak akan pernah menyembah berhala-berhala dan patung-patung yang mereka sembah. Tidak ada tawar-menawar masalah ibadat. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma sampaikanlah kepada orang kafir itu jelaskanlah, tegaskanlah wahai orang, orang kafir yang ingkar aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah ha. nama lain bagi surah ini ada nama lain lagi ya, apa lagi namanya surah munab, al-munabadah surah al-ikhlas dikatakan juga surah ikhlas ya dan surah al-mukashkashah jadi dalam tafsir Al-Munir saja ada tiga namanya. Ada empat. Al-Kafirun, Al-Munabatah, Al-Ikhlas, Al-Mukashkashah. Namanya ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan hebatnya. Bila orang tua namanya banyak, boleh dipanggil ini, boleh dipanggil ini, boleh dipanggil ini. Mananya orang itu terkenal ya. Jadi surah ini sangat terkenal. Sangat menyatu dalam kehidupan Rasulullah dan para sahabat dan orang saleh juga. Sering dibaca siang malam petang dan pagi. Terutama dalam salat-salat sunat apa hubung kait surah ini dengan surah sebelumnya? kenapa surah Al-Kafirun diletakkan sesudah surah Al-Kautsar dan sebelum sebelum surah Al-Fatih? Dalam surah sebelumnya Allah memerintahkan Nabi untuk ikhlas beribadat kepadanya. fa wanhar. Itu perintahnya. Sementara itu surah ini berisi tentang pengesaan dan pembebasan dari segala macam kesyirikan. Dalam surah ini juga terdapat pengingkaran Yang jelas dan tegas bahawa Nabi Muhammad SAW mempunyai ibadah yang tersendiri yang berbeza dengan ibadah kaum kafir. Beliau baginda hanya menyembah Allah dan tidak menyembah berhala dan patung yang disembah oleh kaum kafir. Hal itu dipertegas dan diulang-ulang hingga berkesimpulan bahawa bagi baginda hanya adalah Allah saja. Allah adalah agama beliau dan bagi mereka adalah agama mereka sendiri. Lakum dinukum waliyadin. Itu, ini untuk orang kafir ya. Nah, kalau untuk orang beriman tidak boleh lakum dinukum waliyadin. Iya karena Abu iya karena sama-sama menyembah Allah kita. Tidak boleh kamu tak usahlah saya saja. Tidak boleh kalau untuk orang sama-sama orang Islam. Iya karena Abu iya karena sama-sama menghadap Allah menyembah Allah. Kandungan surah surah Makkah ini merupakan surah pembebasan dari perbuatan kaum musyrikin. Dan ikhlas beramal, beramal hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala saja. Surah ini telah meletakkan perbedaan absolut. Ah, antara iman dan kufur. Ah, perbedaan antara iman dan kufur. Artinya kita berlepas tangan daripada agama kekufuran. Subhanallah. Perbedaan yang jelas. Mendasar antara iman dan kufur. Serta antara orang yang beriman dan para penyembah berhala. Tatkala kaum musyrikin meminta damai, rekonsiliasi, minta damai dengan Rasulullah SAW, minta berunding tentang menyembah ini, penyembah ini, dengan cara beliau menyembah Tuhan, Tuhan mereka selama setahun, dan mereka akan menyembah Tuhan Allah pula setahun. Macam mana? Mereka runding. Turunlah surah ini untuk memutuskan keinginan hina keinginan hina kaum kafir dan memutuskan adanya perselisihan antara kaum muslimin dan kaum kafir selama-lamanya tidak dapat runding masalah ibadah ibadah lakum dinukum waliyadin apa kelebihan surah ini surah ini sangat menarik ya dalam sahih muslim diriwayatkan dari Jabir bahwasanya Rasulullah salam pernah membaca surah ini surah ikhlas sekali ya surah kafirun dengan surah ikhlas dalam salat dua rakaat sesudah tawaf Dalam sahih muslim juga diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah bahwa baginda membaca kafirun dengan al-ikhlas dalam rakaat salat fajar. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Termizi, Nasai dan Ibn Majah. Ibn Umar juga meriakan hadis ini hadis Hasan katanya. Dalam pembahasan surah Zalzalah telah dijelaskan bahwa hadis riwayat Ibnu Abbas yang dirayakan oleh Termizi bahwasanya surah ini menyemai seperempat surah dan surah Zazalah seperempat surah juga. Artinya apa? Kalau kita baca empat kali Al-Kafirun sama nilainya dengan satu khatam Al-Quran. Ayo kita baca dulu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أن عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم أبو قاسم الطبراني مرأة دري من جبالة بن حريث Jawalah bin Harisah, saudara Zaid bin Harisah bahwasanya Nabi pernah menegaskan iza waita ila firashik faqra kul ya kafirun hatta tamurra biakhiraha fa innaha bara'atum Katanya, bila kamu mau tidur, bacalah kul ya kafirun sampai akhir, ini satu kebebasan daripada syirik. Agar hati kita bersih daripada syirik. Imam Ahmad juga menunjukkan hadis yang sama daripada Harisa bin Jabalah. Kesimpulannya adalah, dalam sebuah hadis, direkkan bahwa Rasulullah SAW membaca surah ini, dalam membaca surah ini, dan surah ikhlas juga dalam dua rakaat salat sunat tawaf, dua rakaat sebelum subuh, dua rakaat selepas maghbir, Maghrib. Nah dua rakaat lepas maghrib bang dia maghrib ya beliau juga sholat witir dengan membaca surah al a'la al kafirun dan al ikhlas inilah amalan rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok insyaallah dengan panjang umur dan dengan sehat badan kita akan baca absemat tentang sebab turunnya surah al kafirun aku luqul hadza wa wa اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا يا كريم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي الثنان عليك انت كما اثنيت على نفسك اني احبكم في الله جزاكم الله خيرا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.